Komisi 9 DPR yang bermitra dengan Kementerian Kesehatan mengkritik adanya vaksinasi berbayar yang akan dilakukan oleh Kimia Farma selaku BUMN. Vaksinasi berbayar ini dikritik anggota Komisi 9 DPR dari fraksi PAN, Saleh Daulay. Menurut Saleh, vaksin gotong royong desakan pihak pengusaha tidak berarti setiap individu bebas membeli vaksin. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah menyatakan vaksinasi untuk masyarakat adalah gratis. Jika Kimia Farma menjual vaksin di apa namanya apotek-apotek yang mereka punyai, kenapa? Karena pada dasarnya vaksin itu adalah gratis. Di awal program vaksinasi dilakukan, Presiden Jokowi sudah mengatakan bahwa vaksin itu gratis untuk seluruh rakyat. Lalu kemudian sekarang memang ada program yang dilonggarkan, yaitu atas desakan dari para pengusaha, mereka menginginkan ada yang disebut dengan vaksin gotong royong. Tetapi bukan berarti dengan adanya vaksin gotong royong itu, lalu orang-orang boleh membeli secara individual ke Kimia Farma. Tetapi yang ada di dalam pikiran saya adalah vaksin gotong royong itu adalah vaksin di mana dibeli oleh para pengusaha, kemudian atas dasar tanggung jawab sosial, mereka melakukan vaksinasi kepada seluruh karyawan dan pekerjanya. Sementara itu, melalui rilis tertulis, Kimia Farma menyatakan kebijakan perluasan akses vaksinasi gotong royong dari Kementerian Kesehatan sebagai respon atas kasus COVID-19 yang terus bertambah sejak pertengahan Juni 2021. Untuk itu, program vaksinasi gotong royong diperluas dengan memberikan kesempatan kepada perusahaan dan individu bisa mengakses vaksin melalui klinik-klinik Kimia Farma, khususnya untuk daerah yang sedang menjalankan PPKM darurat di Jawa dan Bali selama tanggal 3 hingga 20 Juli 2021. Harga dua kali suntik Sinopharm sekitar Rp880.000.